kita terus berdoa minta Tuhan anugerah Tuhan berlaku untuk Indonesia yang hari-hari ini sepertinya setan sedang bekerja, Covid-nya belum selesai, kerusuhan terjadi, ada pemicu-pemicu, ada kompor istilahnya yang men ingin memocokkan pemerintah. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap berdaulat untuk negara kita Indonesia ini. Tuhan pasti turun tangan Perkepinaan jangan khawatir keadaan keluarga yang saudara tinggalkan. Tuhan tetap bertanggung jawab, Tuhan tetap menolong mereka juga. Jadi tema kita hari ini kalau kita tidak berani menatap masa depan berarti kita sedang berhenti hidup kita di hari ini. Betul tidak? Karena kalau kita tidak berani melihat melihat masa depan kita Berarti kita berhenti, kita stop di hari ini. Nah kalau kita stop di hari ini, berarti kita ketinggalan. Karena hari ini, walaupun kita tidak suka, ya walaupun kita nggak mau melangkah, harinya akan tetap lewat. Dan nanti jam 12 malam, harinya akan ganti. Sudah sampai ke hari esok. Maka itu jangan takut untuk kita menatap masa depan Karena janji Tuhan Dalam Amsal ditulis Masa depan itu sungguh ada Kenapa masa depan sungguh ada? Ya karena hari esok itu pasti ada Mari saya baca ayat yang pertama Hosea 6 ayat yang ketiga Oh ini ayat yang luar biasa Makasih Filipus Bukakan berapa terjemahan ya Hosea 6 ayat 3 Naya, Papa senang kamu bisa gabung Punya anak saya dari Kutai Barat. Ya, Hosea 6 ayat 3. Baik, saya akan baca Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Papa di Surga. Ajakan. Saya mau katakan kalimat ini. Maafkan saya, jangan salah mengerti jauh Papa di surga lebih suka mengajak kita untuk mengenal pribadinya daripada dia mengajak kita untuk ibadah. Saya ulangi kalimat ini. Yang menurut Hosea 6 ayat 3, Papa di surga jauh lebih suka, lebih rindu mengajak kita untuk mengenal dia daripada mengajak kita untuk ikut ibadah. Bagi yang belum mengerti, terima dulu cerna pelan-pelan karena buat orang yang agamawi oh kalimat ini akan jadi masalah besar karena buat orang yang agamawi ibadah itu segala-galanya maaf kalau hanya ibadah tanpa mengenal Tuhan maka isinya cuma kemunafikan maafkan saya hmm. tapi kalau kita menerima ajakan Tuhan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yakwe maka ibadah itu jadi indah, karena kita berjumpa dengan pribadi utama itu. Ya, ada yang kirim terjemahan uh, Indonesian Liter Literature uh, Translation. Dan baiklah kita mengenal, biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh. Nah ini ajakan. Apa yang terjadi kalau kita sudah mengenal Dia? Ya, mengenal Yahweh Tuhan. Apa yang terjadi? Papa kita tidak memberi contoh-contoh yang lain, tapi contoh yang sangat sederhana sampai anak kecil pun tahu. Saya ulangi. Apa yang terjadi setelah saudara dan saya menerima ajakan ini? untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan, apa yang terjadi? Ia pasti. Saudara catat, ia pasti muncul seperti fajar. Ya, saya akan orekan dulu kalimat ini. Ia pasti muncul seperti fajar. Terjemahan ELT yang ke kemunculannya seperti fajar yang menyingsing, saudara, kenapa Papa di Surga memberikan gambaran bahwa setelah saudara dan saya bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Papa yang hebat sekali, Dia menyatakan Ia pasti muncul seperti fajar. Saya baca terjemahan yang lain, AYT, kemunculannya sepasti. Terbitnya Fajar, ya ayat ini kemunculannya pasti se, seperti terbitnya Fajar. Terjemahan lama, sebentar lagi ia pun akan terbit bagi kita seperti Fajar. PS. ia pasti akan datang kepada kita seperti datangnya Fajar. MELT kemunculannya adalah sepasti Fajar. Filipus coba FAYH. ya yang bagian bawah ya. So, baca, alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal dia. Maka ia pasti akan menyambut kita sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari. Papa terima kasih. Saudara, di dalam ilmu jiwa, psikologi, itu ditemukan sebuah fakta. Dan itu jadi teori. Orang yang stres, sedang depresi, itu pasti nggak pernah suka melihat matahari. Coba teliti. Kalau ada psikolog, psikolog bisa tahu ini. Aneh, setan itu ternyata takut terhadap matahari. Nah ini cuma intermeso, jangan dipercaya. Kenapa orang yang buat film-film Dracula pasti takut kalau ada matahari? Maaf ya saudara, jangan mikir macam-macam. Ternyata Tuhan kita itu pasti muncul seperti fajar. Nah orang stres itu kamarnya harus gelap semuanya. Karena orang stres itu takut terang. Enggak berani menghadapi fakta, yang nongol di sebelah kiri itu anak saya, Pak Pendeta Ramon. Iya, iya, saudara, jadi jangan pernah khawatir menghadapi hidup ini karena dia akan muncul seperti fajar. Saya percaya semua kita pasti pernah ngalami, ya, besar kecilnya berat ringannya beda-beda suatu malam uh ada badai yang besar sekali segitu so, halilintar petir saut menyaut uh, hujannya deras sekali saya percaya hampir semua kita pernah punya pengalaman yang menakutkan malam itu saudara tinggallah tidur nggak usah takut karena besok fajar pasti menyingsing lagi bersinar lagi. Betul tidak? Segelap apapun suatu malam. Dengar ya? Maka itu saudara dan saya harus berani menatap masa depan karena kalau kita tidak berani menatap masa depan, berarti kita sedang berhenti di hari ini. Oh, saya akan baca terjemahan bahasa Jawanya ya untuk Hosea 6 ayat 3. Mulane payo podo tetepungan lan budidoyo kanti teman-teman supaya sebentar supaya wano karo pangeran yuwa ini terjemahan jawanya yang lama sekali Riki kamu jangan cari yang tahun berapa ini ya ini terjemahan seperti bahasa Melayu carikan bahasa Jawa yang tahun 94 atau 70-an. Ya inilah ini. Jawa 794 ya saya akan baca. Ayo podong golei panjenengani. Panjenengani mesti bakal mios. Metu ake koyotekani biar raino. Ya itu bahasa Jawa. Koyotekani udan ing mongso, ing mongso semi sing nalesi bumi. Waduh, itu ada bahasa Sundanya juga. Saya nggak bisa baca. Nanti Pak Wahyu yang baca bahasa Sunda ini ya. Ada bahasa Madura, ada bahasa Bali. Alkitab ini memang satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Tidak ada buku lain di dalam dunia ini yang pernah diterjemahkan. Seperti Alkitab ke ribuan bahasa. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jangan takut kalau malam ini begitu gelap dan menakutkan badai petir hujan. Tinggallah tidur. Besok pasti fajar itu menyingsing. Suatu hari saudara saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan namanya Tony Campolo. Ya, satu hari dia berkunjung ke rumah temannya. Nah kebetulan istri temannya ini lagi keluar. Dan temannya ini punya anak kecil yang umurnya kira-kira 6-7 tahun. Nah lagi mereka bicara-bicara di ruang tamu. Tiba-tiba hujan deras. Wih, kilat sambung menyambung. Nah, akhirnya temannya ini yang punya rumah memotong pembicaraan. Ayo, aku mau lihat anakku. Karena gak ada mamanya ini. Dalam badai seperti ini mungkin dia takut. Lalu Pak Tony Kampolo diajak ikut menengok ke kamar anak temannya yang sedang tidur itu. Saudara, Begitu si bapak ini buka pintu kamar, mereka syok. Syok apa? Ternyata anaknya yang dipikir ketakutan di tengah hujan badai, halilintar, kilat sambung menyambung, dipikir ketakutan, ternyata anak ini sedang berdiri di kaca jendela sambil tirainya dibuka. Terus senyum-senyum. Papanya tanya, Dengar ini loh jawaban anak kecil. Saya menangis waktu baca kesaksian itu. Kamu sedang apa? Sambil senyum dia bilang, aku sedang melihat Tuhan motret aku. Kaget gak anak kecil? Kilat itu dikira lampu flash, lampu kamera. Nah itu loh pikiran anak kecil. Luar biasa. Saya ulangi lagi saudara. Tidak ada pribadi lain di dunia ini selain Papa di surga. Yang memberi keyakinan buat kita. Segelap apapun malam ini. Semengerikan apapun suasana mencekam. Karena badai dan halilintar hujan angin. Tinggallah tidur. Besok fajar pasti menyingsing. Saya tidak tahu dari sekian lapas yang bergabung berapa banyak di antara warga binaan termasuk kita yang sedang di luar yang sedang ketakutan menghadapi hari esok jangan tadi saya baca, baca tulisan dari salah seorang saudara kita dari Jogja Ibu Betty berapa waktu terakhir ini kita mendengar Pengusaha-pengusaha hebat, orang-orang penting, orang-orang kaya di Indonesia meninggal karena Corona. Lalu, tulisan itu sangat indah. Sebetulnya, kurang apa suara-suara kita? Ibu bapak itu nggak mungkin, sebagai orang kaya, mereka tidak hidup bersih. Yang mentaati protokol kesehatan, tidak mungkin mereka kekurangan suplemen vitamin dan obat-obat yang lain. Tidak mungkin mereka akan kekurangan alat-alat untuk menopang kehidupan mereka. Nah waktu saya baca tulisan itu berpikir itulah manusia dan itu betul sekali. Saudara maka itu jangan takut menghadapi hari esok. Ada papa kita di situ yang selalu berjanji aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai akhir zaman ini. Dan ini sungguh-sungguh satu hal yang sangat indah dalam hidup. Nah, lagi sekali saya, saya katakan saudara warga binaan. Jangan takut ya. Justru memang ada beberapa fakta. ya Ada beberapa fakta. Orang yang takut menghadapi hari pembebasan. Warga binaan karena ada banyak kejadian sebelum saudara masuk ke tempat itu. Tapi kalau kita percaya hukum sudah saudara selesaikan. Tuhan akan bertanggung jawab untuk menolong saudara. Maka itu ayo mulai hari ini kita tidak boleh takut lagi menghadapi masa depan. Ada komen dari Lampung. Jadilah pemeran utama dalam Yesus maka tak akan gugur dengan terpaan hidup ini. Anda sudah menjadi peran utama, seperti di film-film action, pemeran utama tak terkalahkan. Haleluya, ada sutradara hebat dari kerajaan surga. Oke okay ya, jadi kita nggak perlu takut menghadapi masa depan ini karena ada Tuhan di situ yang pasti akan muncul seperti fajar dan tidak pernah terlambat untuk semuanya itu, Woi puji Tuhan. Ada suara kita dari LA. ya, Bersyukur kepada Tuhan kalau janji Tuhan itu ya dan amin dan tidak pernah terlambat janjinya. Oke. Okay. Ada komen lagi, kebanyakan orang tiap hari hanya mencari uang karena untuk kebutuhan tiap-tiap eh, tiap hari. Padahal Tuhan berjanji Apabila kamu percaya, Tuhan pasti menolong. Betul. Karena apa? Seperti burung di udara. Tuhan pelihara. Itu janjinya. Ya. Kelebihan khawatir. Karena nggak rela ninggalin hartanya. Makanya imun turun. Dan kunyuk masukkan virusnya. Ini ada komen saudara kita. Baik kita lihat ayat yang berikut. Saudara betapa papa di surga. Itu sangat sayang kepada kita semuanya. Maka itu dalam hidup ini percayalah yang kita pegang adalah janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Puji Tuhan, saudara, anak saya dari Las Vegas. Terima kasih bisa gabung ikut belajar saat ini. Nanti kita ketemu ya, Yung. Oke, kita buka kitab Yesaya. Fasal 40. Yesaya fasal 40. Ya, mulai ayat yang ke 27. Yesaya 40 mulai 27 sampai 31. Terima kasih Bapak ada janji yang luar biasa ini. Yesaya 40. Jadi nggak usah takut untuk menatap masa depan. Karena ada Papa di situ. Ayat 27 Filipus. Ya, mulai ayat 27. Terima kasih Bapak. Engkau berjanji dan janjimu itu ya dan amin. Mengapa kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Yahweh, dan hakku tidak diperhatikan Tuanku. Nah, ini protes, ini ngomel, ini enggak terima, ya Israel dan Yakub. Jangan kita buat seperti itu. Ya banyak kesulitan dalam hidup, banyak masalah dalam hidup, banyak tekanan dalam hidup. Itu wajar. Maaf ya saudara Orang kaya pun punya tekanan Punya masalah Betul tidak Semua orang hidup ini punya masalah maka itu jangan kita berkata Sepertinya Tuhan tidak memperdulikan kita Lihat ayat 28 Papa terima kasih Hari depan itu sungguh ada Harapan itu ada Karena Papa menjamin Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Yahweh ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Filipus, coba lihat berapa terjemahan ayat 28 ini. Saudara, saya pertama kali membaca ayat ini, saya tuh mikir, Enggak jadi lelah. Tuhan kita enggak jadi lelah. Dia sudah ciptakan bumi yang seperti ini dari ujung ke ujung. Dia enggak jadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Itu artinya begini loh saudara. Maaf. Kalau ada di antara kita satu keluarga baru punya anak satu. Ya. anu Seperti minggu yang lalu. Ya. Waktu itu saya lagi telepon dengan istri saya. Di satu keluarga. Ya. Baru punya anak satu, lalu istri saya tanya, "Kapan adiknya nyusul?" Jawaban si ibu rumah tangga itu, "Aduh, ngurus satu anak saja sudah repotnya, kayak begini. Jangan ditambahi lagi, bayangkan satu keluarga punya kerjaan ngurus satu anak, repotnya begitu. Apalagi Tuhan yang menciptakan bumi dan menciptakan isinya." model-model kayak kita begini. Bayangkan kalau Tuhan stres ngurus kita, terus kita ini jadi apa? <guruh> Ngerti nggak? Maka itu ayat ini dahsyat. Ayat Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Bahwa Tuhan yang kekal, yaitu Yahweh, pencipta ujung-ujung bumi, tidak menjadi letih dan lesu. Pemahamannya tak dapat diduga. PIS, Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar Yahweh Tuhan yang kekal Yang menciptakan seluruh bumi Ia tidak pernah menjadi lelah atau lesu Pikirannya tak dapat diselami MLT Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Tuhan yang kekal Yahweh Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu terhadap pengertiannya tidak pernah ada penelitian. Evaya Filipus, ini luar biasa papa kita seperti itu. Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak mendengar? Bahwa Yahweh ialah Tuhan yang kekal. Pencipta bumi dari ujung ke ujung ia tidak pernah menjadi letih atau lesu. Tidak seorang pun dapat mengukur betapa dalam pengertiannya. Ini papa kita. Maka itu saudara dalam hidup ini kita menemukan Yesaya 40 ayat e 28. Begini kita temukan. Ternyata papa kita yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan mengisi bumi dengan semua pohon-pohonan, jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, yang mengisi bumi dengan ribuan, jutaan binatang dengan spesiesnya berbeda-beda. Lalu Tuhan isi dunia dengan kita. David puji Tuhan, Bapak senang kamu gabung. Ini anak saya polisi dari Nabire ketika dia mengisi bumi dan kita ditempatkan di situ. Ternyata Papa bertanggung jawab. Itu arti Yesaya 40 ayat 28. Tuhan bertanggung jawab. Dia enggak cuma menciptakan kita. Lalu apa ya. Ditelantarkan begitu saja. Tidak. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Izinkan saya baca baca bahasa zamannya ya. Ya, yang 94. Apa kowe orang ngerti? Apa kue durung tahu krungu? Yen Gusti kuwi Gusti kang langgeng lan sing nitahake bumi sa isine kabeh. Panjenengane ora nate sayah utowo lesu. Ora ana wong sing bisa njajaki kawicaksanaane sulit dimengerti kebijaksanaan hikmat Tuhan itu. Maka itu kalau hidup ini merasa ribet, hidup ini merasa berat, sudahlah langsung aja menyerah kepada dia yang menjadikan kita. Maka dia bertanggung jawab atas hidup ini. Ayat 29-nya Filipus. Ayat 29. Lihat ini, terima kasih Papa, engkau bertanggung jawab atas hidup kami karena Papa ciptakan kami. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Ya, kata menambah semangat bukan karena minuman ini, minuman itu, makanan ini, makanan itu, bukan loh ya. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. cuman yang lain. Dia memberi kekuatan kepada yang letih dan kepada yang tidak berdaya. Dia menambahkan kuasa. Terjemahan lama. Ia juga mengaruniakan kuat kepada orang yang penat dan ditambahnya kuat kepada orang yang tidak bergaya lagi. Yes. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Mlt. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tak berdaya dia menambahkan kekuatan. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang penat, sedang lelah menghadapi hidup ini. Corona nggak selesai-selesai misalnya. Takut menghadapi masa depan. Hari pembebasan makin dekat buat warga binaan. Tapi takut menghadapi fakta. Apakah keluarga ku terima? Nanti tetanggaku, temanku menerima atau tidak? Hari ini ada harapan. Ya sindu menerima saudara. Ayo semuanya kita kami menerima saudara juga. Eva ya. Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu. Dan memberikan kekuatan kepada yang lemah. ILT. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan kepada yang tidak berdaya. Dia menambahkan kekuatan. Ini Bapak kita di sorga. Apakah kita masih tidak berani menatap masa depan. Kalau ada janji sehebat ini. Di dalam kehidupan kita saudara keterlaluan sekali kalau kita tidak berani menatap masa depan. Karena papa kita sudah berjanji. Ingat ya ayat pertama tadi. Dia pasti muncul seperti fajar. Pasti. Fajar itu nggak pernah bohong. Fajar itu nggak pernah terlambat. Fajar itu sudah pasti. Nggak usah ditunggu. Jangan takut dia terlambat. Tidak. Itu pengertian. Yang membuat kita semangat. Menghadapi hidup ini, hari esok itu sungguh ada. Jadi yang ngalami letih, lesu, takut, bagaimana melangkah ke depan, mulai hari ini, saudara akan mampu untuk menghadapinya. Jelas ya, terima kasih Papa untuk janji yang luar biasa, ayat 30 sekarang. Wah, ini lebih bagus ilustrasi yang Papa beri kepada kita orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang muda loh yang seharusnya masih semangat. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini manusia yang tidak punya pengharapan dalam hidup. ya Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu. Anak-anak muda akan jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah. Sama semuanya. Evanya, Filipus. Coba kita lihat ini ayat 30-nya orang-orang muda dapat menjadi letih dan lesu para pemuda pilihan dapat jatuh karena kepayahan ini fakta hidup sekuat apapun seorang yang kuat suatu saat titik lemahnya akan muncul tapi bersyukur papa kita yang berjanji menyertai kita dia tetap bertanggung jawab atas hidup kita nah lihat ayat 31 Terima kasih Bapak Ini janji yang luar biasa. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh. Menanti-nantikan Papa di surga. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Wih ini keren. Maaf ini intermeso saja. Kenapa Papa nggak bilang mereka seperti ayam. Oh beda. Ayam dan raja wali itu beda. Bedanya, ya, saya persingkat, raja wali itu burung yang Tuhan ciptakan, sangat suka menghadapi badai. Raja wali itu, kalau dengar angin mau datang, wih, makin kenceng angin itu. Raja wali ini makin gagah, dan mereka bisa bersuara kencang menyambut badai itu karena dengan badai Raja Wali bisa terbang tinggi hemat tenaga karena nggak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya dia bisa ikuti badai itu membuat dia terbang gratis istilah saya kalau ayam lain jangan bilang ada badai jangan bilang ada angin ini istilah saja ya yang pernah punya ayam pasti tahu kalau ada orang lagi di dapur mau masak tiba-tiba tanpa sengaja menjatuhkan tutup panci. Begitu tutup panci krar sampai di lantai, ayamnya dengar lari terpirit-pirit. Nah itu bedanya ayam dengan Raja Wali. Nah, Tuhan memberikan kita perumpamaan seumpama Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, wi luar biasa saya baca dulu satu komen di Facebook masa depan seringkali seperti misteri memang masa depan itu misteri karena kita belum tahu itu yang seringkali membuat kita mengalami ketakutan karena kita terbiasa, bentar, karena kita terbiasa uh, mana ini, karena kita terbiasa melihat dengan mata jasmani semuanya dengan jelas. Kita tidak mau berjalan dalam kegelapan Karena kita ketakutan kegelapan itu akan menjurumuskan kita Pada kecelakaan Padahal ketakutan itu yang membutakan kita Bukan kegelapan itu Setuju Ketakutan itu yang membutakan kita Bukan kegelapan Maaf Seperti covid ini Dalam penelitian para ahli Ternyata sebagian besar yang membunuh Bukan covidnya Tapi ketakutan orang itu Begitu mendengar kata COVID, lu rasanya dunia mau kiamat kayak dihukum mati. Enggak, saudara. Secara medis, COVID itu bisa disembuhkan. Karena imun obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Secara fakta. Yang sembuh jauh lebih banyak, maaf, daripada yang meninggal. Tapi fokus manusia kepada ketakutannya. Jadi itu yang salah. Satu kali saya pernah dapat ilustrasi menarik. Ini cerita anak-anak, tapi penting. Suatu hari ada seorang penjual kayu dari sebuah desa, dia tinggal di desa dan jual kayunya ke kota. Nah, karena mereka orang sederhana, maka dia tidak pakai kendaraan sepeda atau yang lain, jalan kaki. Ya, suatu hari dalam perjalanan balik dari kota pulang ke desanya, tiba-tiba obor ya penerang. Bukan pakai senter ya, tapi pakai lampu bukan lampu obor pokoknya. Maklum orang desa. Nah, tiba-tiba mati. Dia lupa mempersiapkan semuanya. Di dalam kegelapan malam itu, walaupun dia sudah sering kali lewat tempat itu, tapi gelap ini saya dapat ilustrasi dari saudara yang komen di Facebook ini ya. Ya. Saya teruskan nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia terperosok karena gelap sama sekali dia nggak tahu ini jurangnya berapa dalam begitu dia terperosok dia berseru Tuhan tolong nggak tahu bagaimana tangan kirinya bisa menggapai sesuatu dia rasa ini akar pohon atau dahan pohon dia nggak tahu maka dengan pelan-pelan dia berkata terima kasih Tuhan Aku masih selamat. Nah, tapi dia nggak tahu. Ini jurang berapa dalam. Terperosoknya itu. Dan dia juga nggak tahu. Batang yang dia pegang ini kuat nggak untuk menahan berat badannya. Timbul lagi kekhawatiran. Setelah Tuhan tolong. Dia bisa pegang tangan itu. Dia berdoa, Tuhan. Saya nggak ingin mati di tempat ini. Tiba-tiba, seperti ada suara dia dengar. Hai anakku, ilustrasi lu ya. Lepaskan peganganmu. Ha? Dia kaget Tuhan kejam sekali. Mati aku nanti. Kalau pegangan ini ku lepaskan. Kembali suara. Lepaskan anakku. Wih, dia bantah saudara. Ingat loh. Tadi ayat kata pertama. Yesaya 43 satu adalah. Orang yang menanti-nantikan Yahweh Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dua kali Tuhan bicara kepada petagang eh, tukang kayu, eh, pedagang kayu ini penjual kayu ya untuk bahan bakar di kota. Lepaskan. Dia nggak mau nurut, masih ngomel-ngomel. Ya Tuhan sabar, Tuhan baik. Satu-satunya harapan dia menunggu fajar supaya dia lihat ini jurang berapa jauh berapa dalam. Nah, tapi perjuangannya enggak semudah itu. Dia selalu bertahan. Jangan ngantuk, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Karena kalau dia ngantuk sebentar jatuh itu, pasti dia mati pikirannya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Berjam-jam akhirnya fajar menyingsing. Dia bersuka cita karena ada harapan. Paling tidak kalau fajar menyingsing ada orang lewat. Dari desa ke kota atau kota ke desa, dia bisa berteriak minta tolong. Rupanya dia marah lagi kepada Tuhan. Itulah model manusia, sudah so, ditolong marah. Marahnya kenapa? Dia maki-maki lagi. Ilustrasinya sederhana: begitu makin terang cahaya matahari nyinarin dia, dia lihat ke bawah, dia maki-maki. Ternyata itu bukan jurang jarak kaki ke tanah itu cuma 10 cm. Bayangin, dia gelantungan semalam-malaman, takut. Kan Tuhan bilang, lepaskan peganganmu. Dia nggak mau. Jadi begitu Fajar menyingsing, dia lihat, ya ampun, dia lihat ke bawah. Ye, cuma 10 cm. Ya udah, sambil kesel, sambil capek tangannya, dia lepaskan ceplok gitu aja. Nggak jauh, cuma 10 cm. Tapi dia nggak rasa malam itu mudah-mudahan ilustrasi ini menyadarkan kita. Betul senta, ilustrasi yang keren. Woi, ini anak saya yang polisi nulis. Percaya. Apabila kita mengharapkan kesembuhan, maka pertama-tama kita akan dituntut untuk percaya. Ketika kita sakit pun kita harus bisa mempercayai bahwa apa yang dokter lakukan adalah untuk kesembuhan kita sendiri. Sama seperti hal itu maka kita juga harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sendiri dapat membantu menyembuhkan segala kondisi yang kita miliki selama kita mau percaya. Amin. Ini ilustrasinya. Tuhan sudah tolong, tapi kita yang melawan. Ya, rampung. Ah, karena sok hebat, jadi nggak percaya malah menyusahkan diri sendiri. Betul. Saudara, maka itu jadilah seperti anak-anak yang nggak banyak pertanyaan, nggak banyak diskusi, nggak banyak analisa, nggak banyak diagnosa. Anak-anak itu kalau diberi makan apa saja oleh ibunya atau bapaknya, nggak akan tanya, ma, tadi mama nyucinya bersih nggak? Masaknya pancinya cuci-cuci tidak? Begini, nggak anak-anak nggak seperti itu. Apa yang diberikan, dia terima. Seperti itu bapak ingin kepada kita. Maka itu kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita seperti ini. Ayo saudara, kita jangan pernah takut ya supaya Tuhan menyatakan diri kepada kita. Ini anak saya dari Pontianak. Sudah lama tidak oh dengar kabarnya Mas Daud dari Yasindo. Oke, disapa ini. Oke. Kembali belum selesai saya. Yesaya 40 ayat 31-nya ya. Lihat ini. Saya ya baca BIS-nya. Oh, ayat belum. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan memperoleh kekuatan baru Mereka akan naik dengan sayap-sayap Seperti burung Raja Wali Mereka akan berlari Tapi tidak menjadi lesu Mereka akan berjalan Tapi tidak menjadi letih Wih, Ini luar biasa BIS Tetapi orang yang mengandalkan Yahweh Akan mendapat kekuatan baru mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi karena kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Inilah harapan dan inilah janji yang Tuhan sediakan buat kita. Serius Saudara, tidak ada hidup yang lebih indah kecuali bergantung kepada Tuhan. Maka itu saya ulangi, kalau papa berfirman seperti ini, percayalah Sebentar kita akan dengar juga apa yang disampaikan oleh salah seorang anak saya dia bantuan dari Jakarta untuk ikut belajar bersama-sama hari ini, saudara supaya kita makin dilengkapi dalam hidup ini dan kita berkenan menyenangkan hati Papa di Surga. Jadi saya ulangi lagi jangan pernah menyerah kalah dalam hidup ini jangan pernah kita takut menghadapi tantangan yang ada karena ada papa di situ bersama dengan kita semuanya. Satu ayat lagi sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ramon Pramudia untuk boleh berbagi dengan kita semuanya. Terima kasih, Bapak. Tuhan adalah papa yang sangat baik buat kita semuanya. Ayat yang terkenal Lukas 11. Inilah papa kita. Mulai ayat yang ke-10. Ya, Lukas 11 ayat yang ke-10. Ayo mulai hari ini kita nggak meragukan dia papa yang luar biasa. Lukas 11 ayat yang ke-10. Ya. Jelas sekali papa menggambarkan dirinya, ya. Ayat 10. Ya, ayat 11 maaf saya ayat 11 ya bukan 10 saya salah ayat 11 Papa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan nggak ada dong masuk papa sejat itu atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking nggak juga jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh seperti yang dia kehendaki. Kita nggak usah takut ngerepi masa depan. Karena papa tahu apa yang kita perlukan. Ayat e 13. Jadi. Jika kamu yang jahat tahu. Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi papamu yang di surga. Yang akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oi hey, Johnson. Habis ini gembalamu yang sharing ini. Iya Jelas ya, jadi kita nggak ragu-ragu lagi bagaimana Papa di surga yang sayang kita semuanya untuk memberikan harapan, untuk memberikan kekuatan yang lesu, lesu diberi semangat baru. Berarti selama kita berjalan dalam hidup, selama kita berjuang dalam hidup, tidak ada yang buat kita bisa stop. Kita akan terus berjalan maju. Jadi ingatnya Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 biar itu jadi kekuatan buat kita semuanya kita masih ingat satu kalimat penting yang cuma terjadi yang terdiri dari dua kata ya dalam hidup saya ini tidak ada kalimat terpendek tapi yang begitu penuh arti yang saya bisa alami sampai hari ini kalimat apa itu masih ingat nggak Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib karena dosa kejahatan kita, Dia cuma berkata, "Sudah selesai, sudah selesai." It is finished. Saudara, sungguh firman itu saya pegang sampai hari ini. Tantangan seberat apa yang saya hadapi? Kalau hari ini ada tantangan berarti hari besok bisa lebih berat atau bisa lebih ringan ya karena hari ini tantangannya kita rasakan saya rasakan tapi saya percaya kata sudah selesai ya sudah selesai saudara-warga binaan seberat apa tantangan masalah seberat apa percayalah sudah selesai saya tadi lupa ada kesaksian ya fonisnya seumur hidup. Tapi karena perjuangan bagaimana bisa turun dapat gerasi 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun kalau hidup betul maka Tuhan akan memberikan lagi. Nah itu semua tergantung bagaimana kita mementaati hukum itu. Semua saudara yang bergabung ya yang hari-hari ini sedang dalam masalah berat tekanan yang nggak enggak secara logika nggak bisa selesai. Ingat Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 tadi dan tambahkan dengan kata sudah selesai. Hiduplah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang mendengar yang ikut belajar hari ini kita bersyukur. Kalau Tuhan Yesus yang berkata sudah selesai, ya berarti sudah selesai beneran. Kita tinggal jalani aja hidup ini. Supaya kita tetap berjalan maju. Walaupun di depan itu berat, tetap berjalan maju. Kita harus berani menatap masa depan itu. Ayat yang terakhir. Ya sebelum kita tutup ibadah kita bersama ini ayat yang terakhir Kitab Masmur Saudara kita akan melihat Kitab Masmur Ntar saya cari ayat ini Satu janji kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita Ya Masmur 84 ayat 5 Saya nggak tahu dalam penulisan di layar zoom ini Masmur 84 ayat 5 Ayo kita menikmati kemenangan yang Tuhan berikan Baik, oh di situ ayat 6 ya Oh maaf Oh berarti ayat yang ke Gini yang, yang Alkitab di Alkitab bunyinya berbagialah orang-orang yang diam di dalam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Oke, okay, ayat 5 di situ ya. Baik. Saya akan bacakan Masmur 84 ayat 5. Berbahagialah bukan orang yang pintar, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Yang berbahagia adalah orang-orang yang diam di rumahmu. Nah, jangan diterjemahkan rumahmu itu gedung gereja. Nanti kan nggak pulang-pulang. Bukan itu maksudnya diam di dalam, diam di rumahmu itu dalam hadirat Tuhan. Karena kita ini rumahnya. Sungguh saudara kalau kita bisa tetap diam dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Papa kita hadir di situ yang terus menerus memuji-muji engkau ayat diberkatilah orang-orang yang tinggal di dalam rumahmu dalam hadiratmu ya mereka akan senantiasa memuji engkau berbahagialah segala orang yang boleh duduk dalam rumahmu serta memuji akan dikau senantiasa sungguh bahagia orang yang tinggal di rumahmu dan menyanyikan pujian bagimu selalu siap ya ini yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, walaupun suasananya nggak enak sekarang, tapi percaya sudah selesai. Nikmat hidup dan jangan lupa janjinya pasti akan muncul seperti fajar karena Dia Papa yang setia. Mari kita berusaha sungguh, -sungguh mengenal Dia di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sediakan buat kami anak-anakmu pada hari ini. Oke okay ya. Jadi warga binaan tetap taat, lakukan yang terbaik, Tuhan akan berikan penilaian, hukum pun akan memberikan penilaian dalam ketaatan Saudara. Yang sudah terpisah lama dengan keluarga, jangan takut, Tuhan juga hadir untuk mereka. Pokoknya kita semua melakukan yang sedang di luar tapi mengalami banyak masalah hari-hari ini. Ayo kita percaya Tuhan gak pernah gagal dalam rencananya. Jadi jangan berhenti untuk menatap masa depan. Tapi tatap masa depan bersama dengan Papa kita yang setia. Maka kita akan berjalan maju dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya.